Harga daging sapi di pasar tradisional Lampung Selatan terpantau normal. Peminat daging sapi pun meningkat 10%. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa pedagang daging di Pasar Impres Kalianda Lampung Selatan mengalami peningkatan omset dibandingkan tahun lalu. Walaupun harga jual daging sapi stabil, namun pembeli meningkat sekitar 10%. Harga jual daging sapi saat ini per kilonya di harga Rp140.000, sementara untuk harga tulang sapi berkisar Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Malik, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Impres, mengaku untuk tahun ini dirinya menyembeli hewan ternak sapi sebanyak 3 ekor, sementara di tahun lalu hanya 1 ekor saja. Kalau untuk harga sendiri gimana, Bang? Nah, untuk harga sendiri kita masih normal. Kita nggak naik, nggak turun, dia masih harga lama, 140. 140 untuk daging ya? Kalau untuk daging. Tulang untuk? Kalau untuk tulang kita 70, 80. Kalau untuk perbandingan harga, Bang, antara tahun ini sama tahun lalu? Tahun lalu masih mending tahun ini. Masih mending tahun ini? Tahun ini, dapat tahun kemarin. Nah, untuk peminat juga gimana? Alhamdulillah, ramai. Lebih ramai tahun ini, Bang, ya? Iya. Oke. Sementara itu, untuk ayam potong saat ini juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp3.000. Pembeli juga memburu daging ayam untuk lebaran nanti. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.